Salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPS sekaligus. Beberapa minggu yang lalu, Ibu sudah ngasih kalian SPDP. Nah, Ibu lihat bagus-bagus loh videonya. Yang belum berani, harus lebih berani lagi. Yang sudah asik bergoyang-goyang, wah mantap. Ada yang masih berdiri tegak. Nah, kalian kan sudah kelas 6, jadi harus lebih berani untuk hari-hari yang akan datang. Nah, hari ini Ibu akan lihatkan dulu mana video-video kalian. Nah, bagus-bagus kan anak-anak videonya? Mantap. Baru anak Ibu. Nah, sekarang kita belajar bahasa Indonesia dan IPS sekaligus. Subtema 1 untuk tema 2. Anak-anak, kita belajar tentang rukun dalam perbedaan. Rukun dalam perbedaan, coba anak-anak. Berarti kita tidak boleh berkelahi walaupun kita berbeda. Ingat anak-anak, Indonesia itu terjajah kurang lebih 3,5 abad. 3,5 abad itu tidak sedikit, 350 tahun. Lama bukan? Mengapa begitu lamanya kita dijajah? Karena waktu itu Indonesia tidak bersatu. Ya kalau Jawa, Pulau Jawa aja yang melawan. Kalau Sumatera, orang Sumatera aja yang melawan. Nah, padahal harusnya walaupun di Pulau Jawa, dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, semua bangsa Indonesia harus sama-sama melawan penjajah.
Oleh karena itu, kita untuk hari yang akan datang, tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan. Kita tidak berjuang lagi, tapi kita mempertahankan. Anak-anak, tidak gampang untuk mempertahankan kemerdekaan. Coba, berjuang untuk juara satu itu gampang, tapi mempertahankan juara satu tidak mudah. Sama, berjuang untuk merdeka, wah sudah dapat, walaupun tidak gampang. Sekarang mempertahankan kemerdekaan itu sangat sulit, karena tantangan itu datang dari dalam maupun dari luar negara kita. Dan yang paling sulit kita selesaikan adalah tantangan dari negara kita sendiri. Kalau sudah kita mau agama harus ini menjadi negara agama, wah sudah kacau. Padahal kita adalah negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke anak-anak, gak usah panjang lebar dengan itu. Kita sekarang harus mengetahui dulu bahwa kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Apa sih makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Ya, tentu saja bahwa negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Itu pertama, negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Apalagi bahwa Indonesia telah berhasil memperjuangkan bangsa Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bukti bahwa Indonesia sudah terlepas dari belenggu penjajahan. Merdeka, lepas dari belenggu penjajahan. Dan yang keempat adalah bahwa bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang bermartabat. Punya harga diri. Kalau dulu dijajah, diinjak-injak oleh bangsa penjajah. Tapi sekarang kita menjadi bangsa yang bermartabat, yang punya harga diri. Tuh. Dan yang kelima, bahwa awal perjuangan sebagai negara baru, negara baru merdeka. Tentu banyak tantangannya. Itu namanya juga negara baru merdeka. Ya masih miskin ekonominya, ya pengetahuannya juga masih rendah. Tapi kalau kita seperti sekarang ini 75 tahun sudah merdeka, udah jago kita sekarang. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ aja. Coba buktikan. Kita sudah tahu IT sekarang. Hebat belajar online sekarang. Kalau kita menjadi bangsa yang terjajah, jangan bermimpi kita ini menjadi bangsa yang sudah bisa menggunakan ilmu teknologi. Nah, itu harus kerja keras sehingga kita bisa memiliki semua ilmu-ilmu teknologi yang sekarang. Tetapi kita juga harus waspada untuk menggunakan teknologi. Jangan sampai kita kena dengan efek-efek negatif dari teknologi tersebut. Nah, menggunakan teknologi punya waktu. Tahu membedakan mana yang bisa ditonton dan yang tidak bisa ditonton. Paham kan anak-anak? Nah, ibu mau tanya, siapa sih dulu yang mengetik naskah proklamasi itu? Atau jangan-jangan kalian juga tidak tahu teks proklamasi? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah itu, jadi yang membawakan itu, yang membacakan itu adalah Insinyur Soekarno. Dan yang tanda tangan pun juga Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah kemudian siapa yang mengetik naskah proklamasi itu? Nah anak-anak, bahwa yang mengetiknya adalah Sayuti Melly. Siapa? Sayuti Melly. Nah kemudian siapa yang menjahit bendera? Ibu Fatmawati. Oke, siapa? Ibu Fatmawati. Kalau masih ada yang ingin kalian ketahui tentang makna proklamasi atau perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia, boleh kalian tanya lewat WA grup dengan Ibu. Dan boleh juga untuk memperkaya pelajarannya, dibaca buku-buku yang relevan. Boleh juga buka internet, asal bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk ditonton di dalam ilmu teknologinya. Oke, untuk PR-nya nanti akan Ibu kasih di WA Group ya, baik bahasa Indonesia maupun IPS. Bye-bye, cukup sekian, terima kasih.